jalannya turun mengingatkan kita dengan kelok 9 apa kelok 4. Dari letusan Gunung Batur ini, Gunung Batur teman-teman. Subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng di jam. Di Bali hari ketiga. Selamat pagi. Pagi. Minangkabau. Ini kita mau jalan-jalan nih, tidak golf hari ini, besok kita golf. Hari ini jalan-jalan dulu. Wisata dulu, represi. Berendam air panas. Berendam. Sampai yang hitam bisa jadi putih. Siap. Ini kita siap-siap nih, mau naik bus ya. Ikuti terus channel ini, jangan lupa di subscribe, like, and share, dan komen-komen juga. Pagi, Pak. Oke. Wah. Kembali lagi kita di hari ketiga. Hari ketiga. Hari ini kita akan berjalan-jalan ke Kintamani, menuju ke Koya di Pasar, dan berenam, dan banyak lagi fasilitas di sana yang water sport dan sebagainya. Wow. Enjoy, luar biasa. Sip. Minangkabau luar biasa. Wah, sip. Mantap. Dan di sana ada yang panas dan kita menghabiskan hari kita setengah hari di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Santa Molia. Selamat ulang tahun ya Pak Adi. Makan durian. Makan durian kita. Nyombok durian sewanya. Nampandai sutradara ya nampandai. Ah, iyalah. Kandurin kita nanti ulang tahunnya Adi. Ya, alhamdulillah. Selamat ulang tahun.
Ini kita sudah sampai di Museum Vulkanologi yang di Kintamani. Kintamani. Nah, habis ini kita kemana ini? Kita akan menuju ke pinggir danau. Pinggir danau. Danau Batur. Di sini nanti ada toa di pasar, toa di pasar tempat berendam-berendam air panas. Jadi ganti mobil nih? Ganti mobil, kita ganti mobil lebih kecil. Oke, oke. Jadi kita ganti mobil lebih kecil. Ganti mobil. Ganti mobil kita. Ganti mobil. Buaya. Semua, Bu. Siap. 22 orang. Bagus, 22. Itu, Bu. Nah, teman-teman, ini ada yang istimewa ini. Kita ganti mobil dari mobil yang besar ke mobil kecil dan di driver oleh ibu kita ini. Kenalan dulu, Bu. Iya, saya Ibu Wayan Merta. Suami saya namanya Wayan Merta. Okay. Siapa tahu teman-teman mau ke Dayada Pasya nanti bisa hubungi. Bisa hubungi. Nomor telepon? Nomor telepon 087 860 085 755 755. Ulang, dengan Bu. Ibu Nyoman Merteng. Nyoman Merteng. Ya. Ya. Ulang, Bu. 087 ada tertulis tadi di bawah gitu. Di deskripsi. 087. Kok lupa lagi ya? Yang pertama tadi udah benar ya, nanti ya, kita cek deh. Iya, itu udah benar. Ibu grogi ya. Ibu grogi nih, santai, Bu. Ketemu bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Nah, ini kita mani di depan ya. Langsung kita mani nih view-nya. Oke. Ini langsung like view Kintamani. Negara wisata Kintamani. Lagi perbaikan. Ini lubang apa, Bu? Ini lubang gua Jepang. Oh, ini gua Jepang nih? Iya. Oh, ini ada gua Jepang. Ini ada gua Jepang juga. Ada banyak ya lubangnya ya? Iya, ada. Katanya sih dalam. Udah pernah masuk, Bu? Belum. Belum ya? Kalau suami saya udah. Oh, oke. Saya kan enggak asli sini. Oh, enggak ya, Bu? Enggak. Dengan view danau. Danaunya danau apa, Bu? Batur. Batur. Gunungnya Kintamani ya? Iya. Danau Batur. Gunungnya juga Gunung Batur. Gunungnya Gunung Batur juga. Iya. Wow, keren. Wow. Ini Gunung Baturnya, sebelahnya Danau Batur. Danau Batur. Batur, Bu? Bisa. Lewat jalan mana itu? Ada kok. Ada. Perimbunan trekking. Trekking ke sana ya. Iya. Berapa jam, Bu, puncaknya? Berapa ya? Berapa kilo ya? Biasanya orang naik jam berapa sampai di puncak jam berapa? Biasanya dari jam 3 udah kita jemput. Oh, jam 3. Biar dapat lihat ini. Iya. Sunrise. Itu puncaknya ya, itu ya? Iya. Nah, ini teman-teman, ini puncak Gunung Batur sebelah kiri kita. Puncak Gunung Batur di sebelah kiri dan Danau Baturnya di sebelah kanan ini. Kalau cepat-cepat ya, apa 4 kiloan ya? 4 kilo. Jalannya bagus ke puncak nggak? Lumayan sih. Nah, ini dia puncaknya di sana, sebelah kanannya danau. Welcome. Kaldera Kintamani Kopi. Masih saudara sama Toyo De Pasya. Oh, masih saudara? Iya. Oh, okay. Seranya ini. Nah, di Toyo De Pasya itu ada apa aja, Bu, di dalam, Bu? Banyak. Ada wahana, pariwisata. Oh, pariwisata. Ada kafe, ada apa?
Jadi pariwisatanya di danau ini, di atas danau. Wow, keren. Ini pemandangannya, ini Gunung Baturnya sebelah kiri, Danau Baturnya di sebelah kanan kita sekarang nih. Ini ada objek wisata baru juga, Ruang Langit ya. Ruang Langit. Ini jalannya turun berliku-liku. Kelok-kelok. Ini mengingatkan kita dengan kelok 9 apa kelok 44 nih. Kelok 44 menuju meninjau seperti ini ya. Oke. Dari mana? Dari Sumatera Barat. Wow. Itu kita pembalap juga ini. Nyantai bu. Sial dong. Kebiasaan. Ini mirip kali 44 ya keloknya ya. Kelok 44. Ibu udah pernah hitung berapa keloknya dari bawah ini? Belum. Nah, coba bu hitung kalau di Sumatera Barat setiap kelok ini ada tandanya. Oh, nomor gitu satu, ya? Nomor dua. Enggak. Gitu. Iya. Padahal udah. Sering kan? Udah sering ya. Kanan ini ke Trunyan. Iya. Oh, teman-teman, jadi kalau ke kanan ke Trunyan kita ke kiri. Enggak, kita yang ke kiri. Oke. Toya. Kanan ke ini Toya Devasa. Tempat jenazah itu. Iya. Kita taruh tempat jenazah. Ini kita ke Toya Devasa. Ini udah berapa lama, Bu? Objek wisata Toya Devasa ini. Udah lama sih sebenarnya. Udah. Namanya Sandiwangi. Oh, beda nama ya, ya sekarang. Terus itu lagi di perbaharui kan? Huh? Pertama kolam dulu cuma 3 kolam ya. Iya, sekarang banyak. Terus promosi sampai keluar negeri. Ya. Tambah rame. Terus ganti namanya Toya Devasa. Sejak kapan? Udah 20 tahun udah lama ya. Kalau itu sudah lama banget. Airnya itu udah lama banget. Air. Jadi ada airnya air alami ini. Iya, air panas. Panasnya. Dari mana sumber airnya, Bu? Ada di sana. Di bor bukan? Di bor. Yang aslinya itu kan kalau air panas kan ada gunung berapinya gitu. Iya, kan ini emang gunung berapi. Aktif ini. Iya, pernah meletus kapan Bu Gunung Batur? Pernah erupsi. Iya, pernah kan waktu ini Gunung Agung. Batur. Kan, Gunung Batur. Ini. Berapa tahunan ya? Lima tahunan ya. 5 tahun yang lalu ya erupsi ya. Erupsi dia keluar. Gunung Agung. Okay. Tapi enggak kayak di Gunung Agung. Bukan Gunung Agung ini. Ini banyak banget nih. Ya, ini kan Gunung Agung sini juga Bu kan? Iya. Di itu Besakih Karangasem kabupatennya. Kalau sini kan Bangli. Kecamatannya Kintamani. Kalau di Bali di, apa air anaknya ini enggak bau belerang. Oke. Okay. Jadi orang-orang pada ketagihan mandi di sini. Mandi di sini. Enggak bau belerang ya? Enggak. Jadi kadar kita minum juga biasa. Kalau di Kuningan bau belerang. Wih, bau banget. Itu. Kalau kayak di mana di Jakarta di Bandung kan bau banget ya. Belerang. Ya kadar belerangnya tinggi. Iya. Di sini mungkin kadarnya sedikit ya. Iya. Itu ada sampan saya lama dulu bilang. Jalannya bagus bu ya? Gimana? Ini jalannya bagus. Sejak kapan Bu? Bagus ya, terus ya diperbaiki terus. Kalau udah rusak itu salah pariwisata.
kamu bisa kesini? Bisa. Enggak, saya kalau di Bali itu kan waktunya pendek, paling 2 hari 3 hari pak. Jadi nggak ingat kesini. Jadi kalau nginep di camping sini kan lebih itu dia ada villa, ada camping kan. Jadi mau mandi sepuasnya. Ada glamping gitu ya? Iya, oh, ada villa. Yang sejuknya. Villa ada. Jadi sama pasang kemahnya gitu? Ntar dilihat. Jadi tinggal, ibu, nanti kan suami saya kalau ke bandara soalnya. Jemput, saya pergi ke bandara. Banyaknya golopnya ya? Golop ada di Nusa Dua. Bedugul. Kita main di Andara. Bali Andara. Bedugul. Bedugul. Ya, Buleleng. Jadi udah berapa lama Bu travel mobil ini? Berapa sih? Jadi punya koleksi berapa mobil nih sekarang nih? Saya cuma satu. Punya dua, enggak mau dijual sama suami itu. Kasihan katanya potnya. Oh gitu. Ya, jadi buat, sekarang punya satu. Ke ladang. Iya, iya. Oh, keren ya view-nya ya di antara pohon-pohon pinus. Kita melewati jalan yang sangat keren ini. Jadi teman-teman kalau ke Bali ini harus ke sini nih. Ini salah satu objek wisata yang mungkin teman-teman belum pernah ke sini. Ke Danau Batur, Kintamani, tapi turun ke bawah, biasanya kan di sebelah atas saja. Dan ini kita ke bawah, jalannya tidak bisa kendaraan besar, hanya kendaraan kecil saja. Jadi kita bisa melewati liku-liku kelokan menuju arah Danau Batur. Nah ini sebentar lagi kita akan sampai di pinggir danau dengan jalan itu yang bawah. Oh, ada kebun-kebun juga ya, ada kebun-kebun juga banyak nih, kebun sayur-sayuran ya. Iya, bawang, kol, cabai, tomat. Oh ini yang sering ditanam di sini ya? Iya. Kalau ikannya apa di danau ini? Ikannya mujair. Mujair. Terkenal loh, mujair nyak-nyak. Oh, nyak-nyak itu iya, di sini ya? Iya. Oke. Okay. Ikannya nanti ikan bisa coba mujair. Di bawah ada. Jadi ikan mujair ya. Selain mujair, ikan apa di sini? Ikan mas juga ya. Jarang sih yang terkenalnya itu, gitu ya. Mujair ya? Iya, ada sih beberapa apa lele gitu. Nah, iya, tapi iya, jarang sih yang terkenalnya. Nah, teman-teman, ini kita sudah di bagian bawah dan kita bisa melihat Gunung Batur dari arah sini ya. Tadi saya lihat Gunung Baturnya. Dan ini sepertinya batu-batu bekas letusan ya. Ini bekas erupsi lava dari Gunung Batur. Teman-teman. Tahun 63 kayaknya ya. Sebelah kiri kita ini bekas erupsinya Gunung Batur. Dan di sebelah kanannya Danau Gunung Batur. Sepertinya letusannya cukup dahsyat. Oh ya, boleh boleh. Ini berhenti di sini. Ini berhenti. Ini Pak Ketua berhenti. Iya, foto-foto dulu kita di bekas. Nah ini teman-teman, ini bekas erupsi Gunung Batur ini. Kita berhenti dulu di sini. Berhenti dulu di sini. Biar ada kenangan di Gunung Batur. Ini Pak Ketua kita berkelas, ini berkelas, berkelas. Luar biasa. Luar biasa. Bali is okay. Oke. Ini puncaknya di atas sana, teman-teman. Kita di bagian bekas lava.
dari Gunung Batur ini. Cukup luas ini, bekas erupsi dari letusan Gunung Batur ini. Ini arealnya cukup luas. Ini bagian dari Geopark Gunung Batur, teman-teman. Di ujung sana itu kita langsung berhadapan dengan Danau Baturnya. Jalan ini masih bagian dari erupsi Gunung Batur. Sebelah kanan jalan. Dan ini ada teman-teman dari touring. Jalannya juga bagus ini. Nah, ini masih ada teman kita yang lagi menikmati bekas erupsi dari Gunung Batur dengan background puncak dari Gunung Batur ini. Ini dia. Kita berada di Gunung Batur. Ini semua adalah batu-batu bekas lahar yang dimuntahkan oleh Gunung Batur pada ratusan tahun yang lalu. Oh, ratusan tahun ya. Ratusan tahun. Dan batu-batu ini sangat keras dan belum ada pemanfaatan untuk gedung, untuk bangunan belum nampak. Padahal ini kalau dikelola juga bisa. Tapi tadi driver orang Kintamani ini, batu cincinnya dia bilang dari batu ini. Oh, dari batu ini. Dari batu ini. Oke, oh, oke. Pak Gede. Pak Gede. Nah, ini kita cari info dengan Pak Gede dulu nih. Ada informasi tentang batu-batu ini, untuk batu cincin katanya. Ada ceritanya? Nah, gimana ceritanya? Ini jadinya. Ini. Oh, ini batunya dari batu sini. Iya. Oh. Tapi yang ada yang jadi kayak gini tapi kecil ya. Oke. Okay. Jadi bisa dibuat batu cincin ya? Oke. Okay. Jadi teman-teman kalau ke sini bisa cari batu cincin yang dari bekas erupsi Gunung Batur. Ya. Ini terakhir meletus kapan? 1996 ya. Jadi udah pernah naik ke atasnya belum? Pernah. Pernah. Berapa jam kita bisa naik ke atas? Satu jam setengah. Satu jam setengah dari jam sisi mana? Berapa kilo? Berapa kilo? Kurang tahu saya kilonya. Dari sisi mana sebelah naiknya? Yang gampang. Dari sini bisa. Dari sini. Satu jam. Yang tempat yang tadi. Oh. Pertigaan tadi itu. Naik ke kiri. Terus di atasnya ada kawah lagi? Ada kawah. Oh. Ada dua kawah. Dua kawah. Masih aktif ya? Ya masih. Ya, sebelah sana. Hmm? Si kecil kawahnya ini yang pertama, letusan pertama. Oke. Okay. Ini satu jam kita bisa naik ya. Jalannya bagus nggak? Kayak gini dah. Oh, jalannya bekas lahar ya. Jadi teman-teman, kalau mau naik ke atas Gunung Batur, kita dari titik ini kita butuh waktu 1-2 jam lah ya. Sampai di puncaknya Gunung Batur ini. Jadi kalau teman-teman mau trekking di sini bisa naik dan bisa hubungi beli kita ini untuk ngantar kemana-mana gitu. Gede. Apa? Gede. Beli Gede. Nomornya boleh tahu? 083 115 660 ini masuk channel YouTube ya, biar banyak orang yang datang nih ke Gunung Batur. Oke, Bli, terima kasih Bli. Terima kasih. Oh, anak sudah tidur teh. Tadi minta 5 kampung amplop utang. Ya, sabar. Iya. MGC. MGC oke. Lagi Pak. Tunggu ya, yos. Setelah kita menikmati bekas erupsi dari Gunung Batur, kita lanjut menuju Toya de Pasa di pinggir Danau Baturnya.
Apa sendirian? Nanti kan pasti ada sendiri kan? Iya, iya. Saya aja sendiri. Ya. Maksudnya apa? Dia apa? Kalau karnya. Tim ya? Tim. Oh, di situ ada water. Nah, pas itu oh, Pak. Jet ski. Apa sama Indra saya sama istri saya main merah kar. Itu di Repi? Repi kar sendiri. Kar sendiri. Nasional. Ini bisa menang dia dong. Kar sendiri dia. Kalau itu ulahnya bundar. Kalau lagi enak badan. Nah, kita sudah sampai di luar biasa. Toya Devasa ini pintu gerbangnya Toya Devasa. Toya Devasa. Pak, ini dia di dalam sampai welcome to Toya Devasa Geopark Resort dan Villa. Udah hafal itu. Itu paling sering main golf dengan yang pintar, Pak. Banyak ilmu yang saya dapat. Iya. Iya, betul, Pak. Saya kan kalau di IPB aja, kalau di Minang atau IPB itu lawan saya pasti Harman. Yang lain enggak ada yang berani lawan Harman. Temunya itu ada aman, umurnya 5, 6, saya bilang kasihan lah. Saya mau itu mundur, lagi bagus, apa bagus? Di mana mobil mereka, Bu? Ada, mungkin diturunin aja sini. Ini kan yang bawa dari situ kan, Fortuner. Ntar ada parkir di atas.